السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين Auzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tayna kal kawthar Fasallili rabbika wanhar Inna shani'aka huwal abtar Sadaqallahul azim Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua Majlis Syuruh Partai Keadilan Sejahtera Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri Mata'an Allah wa bi Amin. Juga saya hormati, saya banggakan para wakil ketua Majelis Syura beserta sekretaris Majelis Syura dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua MPP PKS Dr. Insinyur Suswono beserta seluruh jajaran dan juga yang saya hormati, saya banggakan Ketua Dewan Syariah Pusat, Dr. Kiai Haji Muslih Abdul Karim Ma, beserta seluruh jajaran. Al-Habib Abu Bakar Al-Habshi, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, beserta seluruh jajaran yang saya hormati dan saya banggakan. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, bendahara umum Partai Keadilan Sejahtera. Ustaz Haji Mahfuz Abdurrahman Esos, yang sama-sama kita muliakan, Ketua Mahkamah Partai, Dr. Kiai Haji Surahman Hidayat LCMA, juga penceramah kita, yang mulia Dr. Kiai Haji Amir Faisal Fath, Jazakumullah khairan atas kesediaannya untuk memberikan pencerahan-pencerahan pada kita semua, dalam kesempatan kali ini, seluruh pengurus DPP, DPW, DPD, DPC, dan DPR yang saya cintai dan saya banggakan, pimpinan dan anggota fraksi PKS, DPR RI, MPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota Kabupaten, beserta seluruh anggota di seluruh Indonesia. Yang saya hormati, para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Partai Keadilan Sejahtera, juga seluruh anggota kader simpatisan Partai Keadilan Sejahtera di seluruh Indonesia, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada hari ini kita bisa melaksanakan launching Syiar Zulhijjah 1445 Hijriah Partai Keadilan Sejahtera dalam keadaan sehat walafiat. Selain sebagai bagian dari menjalankan syariat dan menggemakan syiar Islam, syiar Zulhijjah ini berisi kegiatan utama yaitu pemotongan hewan kurban adalah bagian dari mengokohkan pelayanan Partai Keadilan Sejahtera kepada masyarakat. Saya mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada semua pihak, terutama Ketua Panitia, Bapak Ayon Prastiawan, beserta seluruh jajaran Panitia, juga bidang pembangunan, keumatan, dan dakwah. Semua saling bersinergi untuk menyemarakkan Syi'al Zulhijjah 1445 Hijriah ini. Sejatinya berkurban selain merupakan bentuk pengorbanan dan ketaatan sebagai hamba kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala juga merupakan aktualisasi sikap peduli dengan berbagi kepada sesama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setiap Idul Adha selalu menyembelih hewan sendiri, kemudian mendistribusikannya kepada kaum fakir dan miskin. Hanya sedikit disisakan untuk dimakan keluarganya, sehingga semua masyarakat mendapatkan kegembiraan dalam setiap pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Saudara-saudara sekalian, hadirin-hadirat di seluruh tanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ibadah kurban juga mengajarkan kepada kita tentang arti penting kolaborasi antar sesama anak bangsa dalam setiap prosesi dan kesuksesan penyembelihan hewan kurban. Di dalamnya terdapat kolaborasi harmoni dari berbagai pihak, mulai dari peternak, penjual, pemasok hewan kurban, pengurus masjid, dan berbagai lembaga sebagai pengelola. Bahkan ada juga masyarakat yang menjadi petugas jagal, petugas distribusi, juga tentunya pemerintah dan para aparat keamanan yang turut terlibat menjaga kondusivitas. Semuanya saling bersinergi dan berkolaborasi. Manfaatnya pun dirasakan banyak pihak. Multiplier efek yang ditimbulkan dari kurban juga tidak hanya bagi masyarakat sebagai penerima, tetapi juga bagi para peternak hewan, pembuat pakan ternak, pencari rumput, hingga penjual hewan kurban yang secara musiman ataupun bahkan ada yang sudah mapan. Insya Allah, semuanya berdampak yang sangat baik bagi juga perekonomian masyarakat di tanah air. Ibadah kurban juga mengajarkan tentang pengorbanan. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam telah memberikan pengorbanan yang sungguh sangat luar biasa sebagai bentuk ketundukan, ketaatan dan kecintaan pada Robnya Allah subhanahu wa taala. Keteladanan tersebut relevan dengan perjuangan kita dalam membangun bangsa dan negara. Jika dahulu Nabi Ibrahim sampai harus merelakan menyembelih anaknya sendiri atas perintah Allah Subhanahu wa taala maka pada hari ini tentu pengorbanan kita jauh lebih ringan oleh karena itu mari setelah Idul Kurban ini semangat kita jauh harus lebih kita tingkatkan kerja-kerja pelayanan kita jauh lebih masif lagi semakin kokoh dalam melayani membela masyarakat Allahu Akbar merdeka demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada struktur, anggota, dan seluruh simpatisan Partai Keadilan Sejahtera di seluruh Indonesia yang telah menunjukkan soliditas yang sungguh sangat luar biasa untuk mensukseskan Syiar Zul Hijjah 1445 Hijriah pada tahun ini. Selamat melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Insya Allah kurban kita memberi kebahagiaan pada masyarakat. Keragunan melihat gajah, gajah di kandang jumlahnya lima, melalui kegiatan syiar Zulhijjah, mari peduli dan berbagi pada sesama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu wali taufiq ila aqwami tariq, minallahi wa fathun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.